viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in my channel Rupa-Rupa, macam-macam video ada. Dalam kesempatan kali ini saya mau men-share tentang informasi kuliner ya. Online food yang murah meriah banget dan rasanya udah gak diragukan lagi, pokoknya enak. Simak terus ya videonya sampai selesai, khususnya buat kamu yang ada di daerah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor juga sekitarnya. Online food ini juga punya nama loh, kuliner ini namanya The Kiss Kitchen dan udah ready di Instagram ya, bisa kamu search sendiri di Instagram. Dan pembuat kuliner ini itu adalah Bu Emma yang bertempat tinggal di Bantarsari Residen Blok B6 Jalan Babakan Kondang, Kampung Gunung Bubut, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Nah, kalau kamu penasaran ingin DM langsung beliau, via nomor WA-nya nanti aku cantumin ya di kolom deskripsi. Bisa kalian lihat di kolom deskripsi, oke? Nah, The Kiss Kitchen ini menyediakan berbagai aneka rice bowl ya. Ada katsu teriyaki, katsu black pepper, katsu asam manis, katsu mata, katsu remek, katsu geprek. Nah, yang kalau favorit aku itu katsu mata. Ternyata chicken katsu itu dengan perpaduan sambal matah tuh enak banget. Pokoknya aku suka banget dah, pokoknya kalian perlu coba. Selain rasanya enak dan murah meriah banget ya, terjangkau banget. Pokoknya semua kalangan bisa beli, bisa nyobain deh. Harganya cuma 10 ribuan aja ya. Dan beliau juga menyediakan berbagai macam aneka cemilan kayak seblak, makaroni, dan bakso jablak. Bakso jablak itu kayak bakso aci gitu ya. Bakso aci yang lagi tren-tren sekarang, cuman istilah lainnya jablak, seperti itu. The Kiss Kitchen ini juga recommended banget loh buat para donatur yang ingin menyalurkan Jumat berkah, menambah pahala dan menambah berkah harta ya. Karena beliau menerima pesanan juga dari donatur dan menyalurkan Jumat berkah kepada yayasan yatim piatu. Soal pesanannya ingin berapa box, ingin jumlahnya berapa itu bebas ya, terserah donaturnya. Nah, pokoknya ini jadi nilai plusnya The Kiss Kitchen ya. Selain rasanya enak, murah, dan beliau juga enggak lupa untuk berbagi. Oke, bagi para donatur yang ingin juga berbagi bareng beliau ya, bisa DM beliau langsung ya. Nah, ini dia penampakan salah satu menu rice bowl-nya The Kiss Kitchen. Sini aku nunjukin menu katsu teriyaki dan katsu mata. Isi menu dari rice bowl katsu ini antara lain katsu itu sendiri ya. Dari mulai katsu teriyaki, katsu mata atau remek atau katsu geprek ya. Dan ada kentang goreng crispy yang dipotong halus. Terus ada lalapannya kayak acar-acar gitu masih kriuk. Di atasnya ditabur sedikit mayones. Dan ada saladanya juga. Nah, kalau aku paling suka katsu mata. Kalau buat aku Indonesia banget ya. Jadi chicken katsu itu ternyata dipadukan dengan sambal mata. Punya sensasi tersendiri di mulut, enak banget. Apalagi langsung disatukan dengan lalap dan kentang crispy-nya. Wow, pokoknya kalian harus coba ini. Selain murah, enak banget. Dan porsinya juga gak terlalu banyak ya. Pas banget buat kamu, ini gak terlalu kekenyangan dan gak kurang juga, pas banget porsinya. Gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit, sedang-sedang saja. Kalian harus coba, pokoknya langsung aja DM The Kiss Kitchen dan nomor WA-nya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan ada kabar gembira lainnya dari The Kiss Kitchen. The Kiss Kitchen mengeluarkan menu baru loh, yaitu nasi liwet crispy. Nah, nasi liwet crispy ini spesial dan enak banget. Ya, pokoknya aku udah pernah nyobain. Dan nasi liwet ini terdiri dari chicken, nasi liwet itu sendiri, dan gak lupa lalapan beserta sambalnya. Ya, lalapannya terdiri dari timun dan salada. Dan nasi liwet crispy ini juga sambalnya spesial banget, soalnya ada daun kemanginya yang wangi dan rasanya itu bikin gimana gitu kalau nyampe mulut ya. Pokoknya ini kenapa dibilang nasi liwet crispy, mungkin karena ada teri yang digoreng kering di dalam nasi liwetnya. Dan juga
pasangannya itu yang crispy-crispy kayak chicken. Jadi pas banget ya, pokoknya ini perpaduan yang sempurna. Ya, jadi pas kita makan antara chicken yang crispy dengan secomot-comot nasi liwetnya dan sambal kemanginya, lumer langsung di mulut, enak banget, ini lezat banget. Kalian harus coba. Langsung aja DM The Kiss Kitchen ya. Nomornya aku cantumin di kolom deskripsi. Oke viewers, sekian informasi kuliner online food dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Rupa Rupa dan klik yang pertanda lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari Rupa Rupa. Dan beri dukungan pada video ini dengan like, share, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.